Dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Pasuruan yang ke-1090 Hijriah, Desa Gempol adakan jalan sehat dengan diikuti kurang lebih 13.000 orang atau warga Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Minggu, tanggal 29 September 2019. Dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Pasuruan yang ke-1090 Hijriah, Desa Gempol adakan jalan sehat dengan tema Gempol Bersatu. Jalan sehat start pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat dari titik start Plaza Gempol, Kecamatan Gempol, dengan tema Gempol Bersatu dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa Gempol, Bapak Muhammad Kamdi, dan diketuai oleh Bapak Sukamto, tokoh masyarakat Desa Gempol. Hadir dalam kegiatan tersebut, Camat Gempol Bapak Dr. Randes H.M. Ridwan M.M. Kapolsek Gempol Kompol Mariono S.H. dan Ramil 08/19/20 Gempol Kapten Infantri Yudi Santrio, Sekcam Gempol H.M. Nasir S.O.S. M.S.I. Kasintan Trip Kecamatan Gempol Bapak Yunus. Kegiatan jalan sehat tersebut dengan rute start Plaza Gempol, pertigaan Gempol Teknik ke kiri, menuju Jalan Ngasem, kemudian belok kiri lurus menuju ke pertigaan Perum Gempol Asri, sampai pertigaan Waduk belok kiri menuju finish Plaza Gempol dengan jarak tempuh sepanjang lebih 4 km. Pemberangkatan jalan sehat oleh Kades Gempol Muhammad Hamdi didampingi oleh Forkorpimka Gempol sampai dengan selesai. Kepada jejak kasus TV.com, Muhammad Hamdi, Kepala Desa, menjelaskan bahwa terselenggaranya seluruh rangkaian atas dukungan lapisan masyarakat Desa Gempol dan jajaran pemerintah terkait. Masih kata Kades, jalan sehat Gempol Bersatu dimeriahkan oleh Orkes Dangdut Ibu Kota. Selain menyajikan hiburan rock dangdut, Muhammad Hamdi juga menyediakan hadiah-hadiah yang sangat luar biasa, yang sebelumnya belum pernah terselenggara di Kecamatan Gempol, mengadakan kegiatan jalan sehat. Hadiah utama satu sepeda motor Kawasaki Ninja 4 tak dengan CC 250. Hadiah kedua, satu buah motor Yamaha, Yamaha NMAX, kulkas, TV, mesin cuci, sepeda ontel, sepeda motor mini trail, kasur, spring bed, sembako kurang lebih 2 ton, dan lain-lain. Dalam sambutannya, Kades menyampaikan terima kasih kepada para perangkat desa, juga tamu undangan baik dari jajaran keamanan kepolisian maupun TNI, serta pemerintahan kecamatan maupun kabupaten yang turut menyukseskan acara jalan sehat. Tanpa campur tangan dan dukungan masyarakat dari seluruh masyarakat Desa Gempol, jajaran sampai jalan sehat dengan tema Gempol Bersatu dapat sukses. Ari Priyasakti, Jika TV Gempol Pasuruan Jawa Timur melaporkan.